Nama beliau adalah Abu Al-Qasim bin Firuh bin Khalaf Ar-Ru'aini Asy-Syatibi. Terlahir pada akhir tahun 538 Hijriah di kota Syatibah, Andalusia, Spanyol. Beliau adalah ulama yang pakar dalam ilmu Al-Qur'an, baik qiraat maupun tafsirnya. Sejak kecil, beliau telah kehilangan penglihatannya, namun dianugerahi kecerdasan yang sangat istimewa. Beliau masuk Mesir pada tahun 572 Hijriah setelah melaksanakan ibadah haji. Di antara karangan beliau yang cukup terkenal adalah Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, atau yang lebih dikenal dengan Matan Syatibiyah. Imam Syatibi wafat pada tahun 590 Hijriah. Makam beliau terletak di lereng Bukit Mukotom di pemakaman Al-Qadi Al-Fadil, sekitar 1 km dari makam Ibnu Athaillah. Adapun yang dikenal dengan Hayyu Syatibi terletak di kota Iskandaria. Di sana juga terdapat makam putra beliau, Muhammad Asy-Syatibi.